Ya, rumah ikan. Kita pakai tayar motor 4 biji, 5 biji. Kita akan buat tu lah. Jadi rumah ikan lah macam ni. Ha, ikan ni duduk lah bawah tu. Pandai-pandai lebar lah. Kita buat rumah. Jadi jom, tak masa jom kita gerak pelan-pelan ke tempat nak bubu. Gerak pelan-pelan kayuh. Pun dah siap dah. Tu dah siap dah. Ha, cuma nak ubuh eh. Cuma nak ubuh eh. Tak tahu bila lagi nak ubuh. Okey, assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi tadi, jumpa lagi ni. Okey, semalam sepatutnya saya nak keluar pengang bubu semalam. Dah keluar lagi kita dah buat konten dah sekerat sampai-sampai dekat lubang kolo. Pum 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 kilat menyemak-nyemak guruh dengan beralun malam. Patah balik masuk. Tapi saya pergi lepas kan tu ada saya buat rumah ikan tu pakai tayar tu saya pergi lepas sat tu lari masuk dalam dalam sungai balik. Tak boleh lah. Mengarut lah, ni kalau angkat ni saya kira dia main ni sampai-sampai apa kata rumah tu bertubung-bung dengar tapi tak belah rumah tak hujan lah tapi belah duduk dengar belah laut lah. Risau sorang-sorang kan malam lah tu. Ha, jadi tak edit nak angkat bubu lah malam. Jadi hari ni kita angkat bubu hari ni Jumaat. Jadi kita angkat bubu lah. Hari konten kita konten bubu lah. Tengok apa performance bubu kita tahu malam. Jadi lanjut jom tak masa jom kita gerak pelan-pelan ke tempat nak bubu. Gerak pelan-pelan kayuh. Okey, hari ni kita selamat sampai ke tempat angkat bubu lah. Jom kita angkat bubu kita ringkai pertama. Kita angkat bubu gorgon dulu. Harap dia pemudahkanlah sikit ya, saya dengan anak dia. Ikut. Dia kata esok tak sekolah dia nak ikut. Orang ni dia ikut seronok dia kutik ikan kan. Hari ni tak ada lah. Hari ni cerita yang kering. Boleh lah dia kutik. Hari ni tak ada lah. Nak kutik. Jadi jom kita angkat bubu kita harap dia pemudahkanlah sikit ni. Kita angkat bubu pertama.
juga. Las bubu tu bah, las bubu. Kamu tiba-tiba lapis baju. Bumbu gorgong kita angkat dah. Hasil pertama dapat tetap belangkas. Belangkas. Apa ke apa? Adik? Belangkas. Dapat ketang tu belangkas. Jika berdukang betul ketam tengok. Bapak ketam. Bapak ketam tengok. Alhamdulillah. Ketukar aku tukar tengok. Yang ni tu ketam tengok. Ketam tengok noh. Ketam tengok nampak. Yang ni mau kosong. Kosong. Alhamdulillah ada juga, ada juga. Jom kita angkat bumbu. Ringkai kedua jom. Ringkai kedua. Okey, ringkai kedua, ringkai kedua. Bismillah. Thank you.
Ringkai kedua kita angkat dah. Ringkai kedua dapat ketam 2 ekor eh. Halui. Ketam 2 ekor ah. Jom tak leh lambat ni ayat ke duduk surut. Tak leh kami duduk atas beting ni. Injis jet tu. Tak leh jom. Kita angkat ringkai kedua, ringkai kedua. Okey, rangkaian ketiga, rangkaian ketiga. Okey, rangkaian ketiga kita angkat dah. Ada 9, 3 bubu dah 9. Tak ada tunjuk ni. Sebab ayam duk surut ni. Tak kira tunjuk-tunjuk lagi lambat. Tak kira tunjuk hasil lagi. Jom kita angkat rangkaian keempat pula. Rangkaian keempat. Okey, empat rangkaian keempat. Rangkaian keempat. Bodoh.
Tunggu ya pasang. Okey, lanjut kita angkat dah ringkai keempat. Ringkai keempat, satu bubu ada 9. Yang ni semua 4 bubu kosong. Ini juga last ringkai, last ringkai. Ayah, singkat, singkat ni. Eh, singkat last ringkai, jom. Last ringkai. Sekarang ni last ringkai tak dapat, tak dapat diselamatkan, tak boleh pergi lah. Reverse tarik dia, ayak dah jadi berselut dah keluar, ayak dah surut dah, kuih surut dah. Jadi tak apalah, tak kira pasang kita angkat ni. Jadi jom kita clear-clear lompat 4 ringkai ni, tak kira kita cari yang ringkai, last ringkai tu. Jom kita clear ni. Ni bubu kita semua dah clear dah. Kita dah clear dah habis semua dah. Ni bubu sang kita ada ketam, cekong, ketang dengan berdukang yang ni membuang. Ni dah cuci dah. Dah ada koyok kat ni. Sajik yang ni semua ni. Ni. Yang ni kena balik ni. Tu dia rabak. Ha, yang ni semua clear dah. Jadi tunggu sat satu ringkai kita tak boleh angkat ni. Ayat kering tak boleh angkat ni. Tunggu sat. Kami tak boleh balik apa lagi. Tak boleh buat apa lagi. Ayat kering. Balik dah. Dah mengantuk. Tak kita ni kita lepas dulu, tak kita cari yang ringkai tu lagi. Tu pada kat sejam lebih cari.
Putih tu tempat. Okay, last ringkai dah dapat lah. Last ringkai tak ada apa. Menilau kat sejam lebih saya cari walaupun nak kering ni. Injil angkat, duk baling so, duk baling so, duk baling so. Dah dapat juga tapi berimpun duk setempat. Mungkin sangkut injil ke apa, alam saya tak tahu. Tapi tak apa lah. Jadi dapat balik buah. Penat cari. Ha, ni anak saya ambil leno. Boleh tengok. Leno. Dari tadi je leno. Letih dia main bola ni. Ikut kita.
Bisa jom nak cuba tu. Okey, hari ni bubur kita semua dah ada dah. Jadi jom kita nak lepas bubur. Nak ada duduk mamu lagi. Jadi dah. Kan kita lepas bubur, kita balik. Ya? Ha? Kita lepas bubur, kita balik. Ya? Nah, jom kita lepas bubur kita, kita jumpa pasir ni. Okay, lah ni bubu semua kita dah lepas dah. Saat kita nak kemas-kemas, nak corok-corok lapor lantai pun betul tu. Saat kita tunjuk apa hasil ni, hasil bubu ni tu saat dah. Adik okey ke adik? Ha? Ngantuk ah? Muka teruk lah, muka teruk dah. Apa tengok? Muka teruk lah tak boleh. Saat-saat kemas-kemas pun betul tu, saya tunjuk apa hasil ni. Okay, lah ni kita dah clear dah apa. Bubu tu nak balik pecah tu. Ha, bubu pun dua kali bubu tak ada lah. Dia tak masuk lah sebab dia pecah tu. Jadi kita akan ganti bubu baru lah. Bubu baru ada dalam sebelah biji tu buat kat rumah. Hampir siap dah, yang sebelah biji tu hampir siap lah. Jadi kita akan ganti lah. Hasil ni alhamdulillah ada juga. Dua pak ketam, tiga ekor. Kecil tak mau ambil, enak zenok kot. Dia kata buat maggi sedap. Ambil pilih lah, pesak tekong. Ketam lah, pesak. Pesak tekong ni. Pesak tekong. Sembilang kita ni. Sembilang dah alhamdulillah ada juga lah. Tak banyak lah, 2 kilo dah kot. 2 kilo dah kot sembilang. Jadilah. Macam ni lah kerja bubu ke, mengek ke, pukat ke, ada hari banyak-banyak, ada hari sikit-sikit. Macam ni lepas buat luk lah. Bukan. Ada ramai PM saya nak bersembilang tapi tak banyak. Kamu tengok dapat banyak ni, buat luk lah. 2 hari habis rumah saya ni, kalau punya ni 2 hari habis. Goreng, gulai sekali sehari, goreng habis 2 kali masak. Ketam ni Aina nak main hari apa? Satu ni bagi dia semua jamu dia. Alhamdulillah ada juga ski ni, bubu ni. Itulah bubu, last bubu tu ada sangkut dekat, mungkin sangkut kat bot kot. Dia terhimpus tempat, nasib baik nampak ni sejam lebih cari. Alhamdulillah ada juga dapat juga semua bubu. Okey, hari ni alhamdulillah ada juga rezeki saya dengan anak saya ni. Yang tu buat luk lah. Ada yang nak minta juga, tak banyak tak boleh jual. Kita buat luk lah, jual tak pedik nak pi hantar pun semua susah juga, buat luk lah. Okey, hari ni tengok, kita tengok performance apa tu bubu baru ni. Ni 5 biji tu, 6 biji. Ni bubur tak tunjuk apa. Dan ni bubur baru. Ni yang dah siap lah. Yang dah siap lah tapi injak bawah tak buat lagi. Jadi yang belum siap lagi. Dalam proses tu bubur. Ni semua, yang ni kosong. Yang ni semua injak tengah tu dah siap dah. Yang ni atas semua siap dah. Tu tengah proses tu. Proses buat apa hari buat lah. Tu bubur gorgon kita. Bubur gorgon kita pun dah siap dah. Tu dah siap dah. Cuma nak ubuh lah. Cuma nak ubuh lah. Tak tahu bila lagi nak ubuh. Siap lah tu. Siap 100% siap dah. Cuma nak ikat tali nak ubuh lah. Tunggu. Bubu baru dengan bubu lama. Kita akan siapkan semua. Okey, dah ni jom. Saya pun letih dah esok dia trip. Esok apa-apa jumpa esok video pula. Asyik korang sikit video. Kalau saya buat subscribe video. Cuba jumpa esok. Bye. Assalamualaikum semua. Bye. Assalamualaikum semua.